Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita. Kali ini kita sedang berada di Malioboro. Jadi ini adalah suasana terkini di Malioboro, Yogyakarta. Agak sepi ya, selain karena pandemi, aktivitas dibatasi. Malam ini juga suasananya habis hujan. Ini masih gerimis-gerimis. Dari siang tadi udah hujan terus, gak berhenti-berhenti. Jadinya sekarang agak sepi di sini. Nah, jadi ini suasana lokasi ikonik di Malioboro, yaitu foto bersama tulisan Jalan Malioboro. Masih rame, tapi hitungannya termasuk yang sepi. Soalnya kalau biasanya bisa rame banget buat yang antri foto di sini. Dan ini suasana jalanan di tokonya ya, sepi banget. Yang jualan tapi masih tetap banyak, mereka masih tetap semangat walaupun suasana masih kayak gini. Nah ini nih review toko-toko yang ada di Malioboro. Bisa buat oleh-oleh karena harga di sini termasuk murah-murah. Dan ini yang ada di seberangnya ya. Ini area makanan-makanan. Jadi buat yang lapar-lapar kalian bisa nyebrang. Nah, di sini banyak banget sepanjang jalan ini area makanan semua. Sepi juga di area sini. Biasanya kalau malam gini ruame, tapi ini hujan-hujan. Nah, jadi di Malioboro ini sekarang jalan tengahnya di kalau malam ini gak bisa dilewati kendaraan ya. Jadi parkirannya emang agak susah di ujung sama di pinggir-pinggir. Jadi yang tengah ini full buat pejalan kaki. Kalau siang bisa dilewati kendaraan bermotor, tapi kalau malam mulai pukul 6 kalau nggak salah itu udah di stop. Jadi gak boleh lewat. Ini khusus untuk pejalan kaki. Jadi di sini suasananya lebih nyaman lah. Gak ada kendaraan bermotor. Ada itu becak sama kuda boleh kalau lewat sini. Nah, ini suasana jalan toko lagi ya. Ini lanjutannya tadi. Ini jalanan lanjutannya yang tadi. Kalau area sini cukup ramai, ini agak ke tengah ya jalanannya. Jadi pengunjungnya cukup banyak. Dan ini udah terang juga ini udah. Tadi masih gerimis, kalau sekarang udah terang. Kita nginep hotel di kita nginep di hotel dekat sini ya. Jadi kita jalan kaki aja dari hotel. Soalnya kalau malam ini kalau parkir agak susah ke Malioboro, tapi mungkin sepi ini lebih gampang ya. Tapi kalau biasanya itu susah banget nyari parkir, makanya kita nyari hotel yang dekat Malioboro. Jadi kalau mau ke Malioboro tinggal jalan aja, gampang. Kalau selesai ya tinggal pulang. Lebih enak sih kalau cari deket, kalau nyari hotel di deket-deket area sini. Soalnya pusatnya Jogja ya di Malioboro ini. Nah, ini ada pengaman jalanan. Biasanya kalau hari biasa tuh ya ruame banget ada pengaman jalanan kayak gini. Tapi karena ini pandemi jadi agak sepi juga.
Nah ini jalannya lurus panjang banget ini, sampai ke sana kita nggak sampai ujung ya, kita sampai sini aja udah capek. Oke teman-teman, jadi itu aja ya video kali ini. Kita hanya menampilkan suasana terkini dari Malioboro, Yogyakarta. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like kalau kalian suka, share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Dah.